belum kita ini ya ambil, jadi bentuknya seperti ini tuh. Guys, welcome back to my channel Fitri Helen. Okay guys, jadi hari ini aku mau nyobain ini ya. Nyobain apa ini namanya? Mangga strawberry kiwi es krim ya. Pokoknya ini banyak banget, nomor 1. Halo. aku mau pesen ini. Ayo, aku belum pesen sih. Tadi pengen ini dulu. Belum pesen. Kamu mau duduk sini tah? Situ. Nanti aku keluar dulu, aku belum pesen. Soalnya aku kan mau ngerekam di sana. Yo, ya nggak apa-apa, di situ belum ada orang kayak gini. Jadi ini lengkap banget ya. Terus ini number one, punya banyak peminatnya mungkin kali ya. Ada kok yang mumer juga. Biar sekalian itu beli itu. Apa? Aku juga cuma pengen buat. Ratus. Dan merekam. Boys, saya 5. Number one. Oke. Okay. Iwan. Halo guys. Oh, saya. Oh, itu. Lengkap banget ya dari menu. Sese. Kau. Jadi ini tuh udah termasuknya best seller guys, number one. Ini banyak banget buahnya. Banyak ya. Halo. Cantiknya Nangga sekarang aku udah pesen, ramai juga yang number one. Soalnya aku dulu ini pernah udah ada di YouTube. Nah, ramai sekarang lagi bikin dulu. Rame ya, ini malam minggu guys, malam minggu lumayan rame pengunjungnya. Halo guys, ini kita sedang antri ya, sedang antri menunggu pesanan. Oh, kalau itu yang anget-anget juga ada, itu mbak yang kayak Hong Tao. Yang anget juga ada. Jadi di sini bukan hanya es krim ya, kayak bubur kacang juga itu ada. Kalau kau ingin kau sedoyang ni kau, ini sih kau kau ingin 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 kau
banyak banget ya Mbak? Iya tahu, tuh kayaknya sih. Wah, Sheshe. Ini Bu Yoma. Yoli Angke. Halo guys. Oh my god, gede banget. Ini satu porsi ya. Guys, ini satu porsinya 180 NT, oke. Okay. Komplit ya. Ini benar-benar aku enggak pakai zoom ya. Ini benar-benar mangkoknya gede. Dan aku enggak bakalan habis. Makanya aku ada temen, aku sama temen biar buat habisin ya guys. Nah jadi satu mangkok itu isinya es krim, ada stroberi, buah kiwi, sama mangga. Ya mantap banget. Aku gak zoom loh. Ini emang gede banget. Ayo. Dinner kita malam minggu sekarang bukan kulineran, tapi kita sekarang coba icip-icip es krim ya, es krim pingcilin. Oke guys, tuh di sini pokoknya lengkap. Ini best seller ya, number one. Mereka bilang ini nomor satu yang paling banyak dipesen karena lengkap banget semuanya itu ada. Halo guys, ini pesanan kita udah sampai dan sekarang kita mau review icip-icip ya. Kita mau icip-icip berdua karena aku sendiri nggak bakalan habis bener. Ini banyak banget, lihat deh, ini gede banget sampai wow full ya. Ada mangga, stroberi dan buah kiwi. Dan ini paling banyak peminatnya guys. Kita lihat ya, kita coba. Sebenarnya di luar cuacanya lumayan adem, apalagi di sini juga AC ya tempatnya. Tapi penasaran, lihat deh. Wah, ini seperti apa ya saya? Kayak di kutub gitu. Salju. Jadi benar-benar ini lembut banget. Lembut banget pokoknya. Mantap. Udah di foto guys. Oke. Sekarang kita cobain ya. Saya udah makan. Kita udah ini, udah habis foto-foto. Jangan kambuh ya gigi. Kambuh. Banyak banget. Ini rasanya tuh mantep banget guys. Gigi sih belum ini ya, tapi masih penasaran. Rasanya itu guys, oh lembut banget, lembut. Gak bikin apa ya, tenggorokan gatal, jadi di apa sih? Enak banget gitu, lembut pokoknya. Maknyos lah. Pembelinya juga banyak guys, sampai membludak. Ini aku udah lama pengen kesini, cuma karena kemarin lagi sakit gigi jadi aku gak sempet guys. Aku pengen mampir tuh di entar mulu. Ya, kita cicipi mangga dulu ya. Mangga. Ini stroberinya gak asem loh, manis banget, manis.
Jadi sekali kita aduk langsung lumer gitu guys. Padahal tadi sebelum diaduk masih apa ya? Jadi sebelum diaduk mah seperti salju, masih seperti apa sih kalau ibaratnya salju? Cuma belum lumer gitu. Masih kayak remahan rengginang gitu. Ya dari tadi di foto-foto terus nggak dimakan ya meleleh. Bilangnya stroberi nggak asem, nggak tuhnya asem. Nah, ini makan. Jadi enak banget. Kalau kita nggak sempet sebelum kita ini ya ambil, jadi bentuknya seperti ini tuh. Enak banget. Cobain guys. Wah, mantap nih. Mantap banget pokoknya. Kalau sama pasangan itu cocok banget guys. Kecuali yang emang hobi makan ya, kayaknya sendirian habis. Soalnya saya pernah dulu ya, tapi kalo enggak kok makan, nah. Aku dulu makan, dibagi dua sama tai-tai. Dia ngambil 5 kok kecil, tetap aja habis. Enggak, aku simpen kulkas. Tapi kan tampilannya enggak asik guys, itu di mangkok kayak gitu biasa. Itu tisu ya? Ada kan, iya itu aku juga jatuh. Hari ini aku nggak bawa topsis. Sekarang kita cobain kiwinya ya. Adem. Ingin. Sekarang kita cobain buah kiwinya. Seger banget. Ini semuanya tuh seger banget. Kayak akan vitamin C ya, Shay. Vitamin C, vitamin A, pokoknya kayak akan vitamin. Banyak banget, guys. Tadi temanku bilang kan, aduh habis segitu. Aku makan aja pelan karena ini nggak makan sebelah gigi yang itu. Situ udah meleleh. Iya, jatuh lagi nih. Ada tisu nggak? Itu tisu kan sih. Tuh kan aku coba ngunyah mah rada. Dinginnya tuh nusuk banget mah dari tadi. Itu poison sih mah. Guys, sebelum kalian nonton ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jadi kalian bisa tahu kuliner ala Taiwan dan berbagai macam minuman seperti request kalian kemarin ya. Waktu saya live streaming dan kalian bilang mau cobain apa ya? Sebenarnya kalian kayaknya salah pemahaman ya. Kalian nulis susu goreng, kayaknya nggak ada deh susu goreng. Jadi itu naicha. Naicha itu bukan susu goreng, tapi emang ya kalau penjelasan di Google Translate itu cha itu sebenarnya goreng minyak banyak. Nah, itu dari niu nai, yaitu beda-beda. Yaitu susu ya. Tapi artinya bukan susu goreng, guys. Cha itu teh. Jadi naicha itu susu teh atau teh susu. Jadi bukan susu goreng. Aku kemarin baca live chat kalian itu pengen ketawa, tapi gimana ya? Karena lihat durasinya, jadi aku benar-benar enggak fokus apa yang kalian request. Kok banyak sekali yang minta itu susu goreng. Dari tadi susu goreng apa gitu ya. Ini untuk apa ya, tanda tengahnya makan terakhir. Guys, nikmat banget beneran. Ini pokoknya disantap berdua itu tetap gak habis-habis juga, karena ini banyak banget, bener-bener banyak banget. Mantap guys. Oke,
bagi yang pengen anget-anget juga ada, seperti kompor. Kayak apa sih itu, mochi atau apa sih? Ya, ya. Apa ya, kalau di bubur cendol atau apa gitu kali ya di Indonesia. Kacang merah. Campur-campur. Mana sih? Mana yang enggak, ini mah tetap es krim kan semuanya, yang ini mah? Kalau yang bubur enggak ada gambar. Eh, ini tuh ya di bawah ya. Kalau yang anget-anget ada kayak mochi ya. Dalamnya ada hey cemah. Hey cemah apa? Ya. Wijen hitam bukan sih? Wijen. Hey cemah itu wijen hitam. Ada yang kacang. Jadi lumayan ya, ngikutin vlog kita itu ada sedikit kosakata Mandarin. Hei cema itu wijen hitam. Ini mangga itu mangkuo. Strawberry xiaomei. Kiwi chikuo. Es krim pink sili. Okay guys, jadi lumayan ya ada sedikit buat belajar bahasa Mandarin gitu. Siapa tahu kalian mau nyusul seperti saya. Cepetan nyusul. Guys, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa kalian like, share, and comment di video kali ini. Jangan lupa ya kalian share di berbagai medsos kalian. Thank you banget. Kita mau lihat, wah ini apa ya? Ini enak. Ini rasanya seperti apa ya? Aku penasaran. Apa ini dari mangga ya? Kayaknya. Ini dari mangga yang ini ya. Rasanya ya asam manis lah. Masih lumayan. Kalau udah bikin video gini guys, sampai lupa pulang. Yang penting kerjaan saya udah beres. Saya tetap prioritaskan kerjaan utama. Sekarang memang waktunya saya santai dan waktunya saya makan. Aku tuh kasih minum susu kan. Tengah 8, akunya gak buang sampah sengaja. Yang lucu, ini orang jualan es krim tapi dia minumnya itu naicha. Nah guys, ya kalian bilang susu goreng ya, kalian bilang susu goreng itu ini, jadi bukan susu goreng, ini naicha atau teh susu, teh campur susu ya. Ini di Indonesia juga udah banyak deh. Sekarang boba itu sama. Ya boba itu sama ya, macam teh susu, tapi ada yang pakai apa sih, banyak yang request sekarang tentang minuman, tapi emang berhubung saya menunggu giginya normal dulu pasti bakalan berburu. Itu namanya minuman itu udah pasti, karena walaupun kadang musim hujan tetap ya, kalau kita jalan-jalan tuh capek haus pasti saya mampir, cuma nggak sempet aja buat merekam videonya. Guys, ini kalau udah meleleh, makanya pelan-pelan makannya. Tapi kalau udah meleleh mah nggak terlalu. Kalau udah meleleh mah nggak terlalu dingin. Strawberry-nya asem. Seperti asemnya kehidupan. Nih, aku suka banget mangga. Mangganya tuh apa ya? Manis banget mangganya tuh. Manis banget. Lihat deh, aku sampai jatuh ini. Pulang sekarang kamu ke sana malah jatuh.
Sayangnya untuk prosesnya itu kan di dalam ya guys, jadi aku nggak bisa merekam langsung ke dalam. Berhubung kita juga kan antri, jadi aku nggak enak aja kalau kita harus merekam langsung ke dalam ya prosesnya. Jadi kita langsung lihat aja hasilnya seperti ini. Nggak seperti video sebelumnya yang aku langsung lihat prosesnya ya. Guys, paling mahal. Telungat 360 ya. Kayaknya lebih ini lagi. Yang nomor 2 apa bukan? Berapa sih? Itu juga kita bisa lihat kok di sini. Bisa mandi tadi juga. Abisin ini karena dingin, jadi bukan karena kita nggak suka karena dingin tinggal minum kayak air. Jadi kita makannya pelan-pelan. Haris ya, tapi kebanyakan minum yang hangat-hangat nggak kayak kita ya. Kalau kalian tahu guys, jadi yang datang itu mereka tuh malah nyarinya yang anget-anget. Nggak tahu kenapa kita berbeda sendiri. Maklum ya, di Indonesia panas. Sebenarnya ini udah mau masuk musim dingin, tapi masih menurut kita masih oke lah, belum terlalu dingin. Ada lagi nggak tahu rasa apa guys? Ingin rasanya aku menghampirinya guys, hanya sekedar. Itu agak itu kacang merah. Aku malah nggak suka yang kacang-kacang. Semuanya bye bye. Banyakannya itu rombongannya sama keluarganya, jadi enak rame-rame karena ini emang porsinya tuh porsinya banyak, berdua bertiga itu udah cukup banget ya, apalagi bawa anak-anak nggak usah pesen banyak-banyak, satu porsi juga udah. Kalau satu porsi satu orang habis itu kalau belum makan. Udah ya, sepertinya untuk video kali ini aku sudahi dulu karena ini udah meleleh ya. Kalau meleleh itu paling cepat. Udah gak enak panjang. Iya. Oke okay guys, terima kasih banyak yang udah station, yang udah nonton video ini sampai selesai. Thank you. Jangan lupa share ke media sosial kalian guys. Oke. Okay. Jadi ini tempat sangat direkomendasikan, banyak juga penuh ya. Cuma sayangnya kita nggak bisa, sebenarnya bisa sih kita request ya kalau kayak minuman itu. Ini udah ada di video sebelumnya ya, jadi aku nggak bikin video seperti sebelumnya. Kalau untuk es krim sendiri cara penyajiannya itu di dalam, kita nggak bisa melihat prosesnya. Okay. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.